Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada MIUI 9 iaitu antara muka versi terkini yang dilancarkan oleh Xiaomi. Buat masa ini, ia masih lagi di peringkat beta dan akan diedarkan secara berperingkat kepada peranti Xiaomi pada masa akan datang. Dan di tangan saya ini merupakan peranti Xiaomi Mi 6 yang mana saya telah pasang MIUI 9 beta di dalamnya dan kita akan lihat berapa fungsi menarik yang hadir pada MIUI 9 pada peranti ini. Antara perkara baru yang ada pada MIUI 9 adalah dari segi animasi untuk pembukaan aplikasi yang mana anda lihat memang apakah animasi yang lebih kemas berbanding dengan MIUI 8. Dan ia kini membawakan ikon baru dan kita boleh lihat berbanding dengan MIUI 8 sebelum ini yang kini ia lebih memaparkan paparan ikon yang lebih kemas dan lebih moden berbanding dengan sebelumnya. Dan ia juga kini memaparkan paparan settings yang lebih kemas kiranya anda membuat pinch out pada launcher MIUI 9 ini. Ia kini memaparkan tiga paparan saja iaitu penukar wallpaper, peletakan widget dan juga paparan pergi ke halaman settings. Dan untuk halaman settings juga ia kini diperkemaskan dengan lebih ringkas yang mana anda terus boleh buat penukaran transition effect, membuat tetapan autofill dan beberapa settings yang lain lagi. Ia juga kini menyokong fungsi membawa beberapa ikon ini secara serentak. Jadi anda boleh membawa ikon ini pergi ke home screen yang baru dan ia akan dibawa ke paparan tersebut dengan serta-merta. Jadi anda tidak perlu lagi untuk membawa satu persatu ikon ini ke paparan lain dan mana kini ia kini lebih senang, lebih mudah untuk memilih aplikasi tersebut. Dan seterusnya kalau anda perasan, paparan lock screen ini walaupun ia masih mengekalkan paparan lock screen yang sama, ia kini mempunyai satu paparan yang baru iaitu paparan Mi Home. Sekiranya anda mempunyai peranti berasaskan Xiaomi sebelum ini, anda boleh lihat ia akan berada di paparan ini. Dan untuk pengguna ROM China, ia juga kini membawakan fungsi Smart Assistant yang mana ada pada ROM China sahaja buat masa ini. Yang mana ia memaparkan beberapa info seperti paparan cuaca dan juga membolehkan anda untuk membuat carian pintar pada halaman tersebut. Dan paling menarik sekali untuk MIUI 9 ini, akhirnya ia kini telah menyokong satu fungsi baru yang mana telah hadir pada Android Nougat dan kini baru ada dekat MIUI 9 ini, iaitu fungsi Split Screen Mode. Seperti biasa, anda boleh membuat aplikasi ini untuk dijalankan secara serentak pada satu paparan ini dengan hanya menekan butang Split Screen Mode ini dan hanya membawa ke bahagian atas dan ia akan memaparkan paparan Split Screen Mode ini. Dan satu lagi fungsi yang menarik yang mana turut dibawa daripada Android Stock iaitu membolehkan pengguna membuat quick switch yang mana saya akan hanya menekan butang ini dan ia akan menuju ke aplikasi sebelumnya dengan serta-merta. Dan satu lagi fungsi yang mana agak kecil yang mana kita boleh lihat ia kini memaparkan fungsi silent mode apabila anda membuat penukaran volume down dan volume up. Bagi mendapatkan paparan bateri yang baik ialah anda juga boleh menetapkan sleep saving mode yang mana ia boleh diakses melalui halaman bateri, manage battery usage dan scenarios dan boleh tetapkan sleep saving mode sini untuk menjimatkan lagi bateri anda. Jadi apa benda yang membuatkan ia menjimatkan bateri anda ialah ia akan mengenalpasti waktu tidur anda dan fungsi ini akan membolehkan peranti berada dalam keadaan yang lebih efisien iaitu dengan menutup beberapa sambungan yang tidak diperlukan dan ia juga akan menghadkan beberapa aplikasi untuk berjalan di belakang tabir. Dan satu lagi fungsi MIUI 9 yang mana ia bukanlah fungsi tapi ia kini telah membolehkan aplikasi dibuka dengan lebih pantas berbanding dengan MIUI 8 sebelum ini. Kalau anda perasan, ia kini lebih membuka dengan lebih pantas kerana Xiaomi Siri telah membuat pengoptimasian dari segi di belakang tabir sendiri seperti penggunaan memori yang efisien dan juga menghadkan beberapa animasi untuk dilancarkan dan juga anda boleh lihat ia kini tidak lagi membawa paparan yang lebih lambat berbanding sebelum ini. Jadi itulah antara beberapa fungsi menarik pada MIUI 9 yang mana ia akan dilancarkan secara berperingkat untuk peranti-peranti anda. Jadi bagi anda yang mempunyai peranti yang disokong untuk penggunaan MIUI 9 beta, anda juga boleh menuju ke halaman forum Xiaomi Siri. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk beberapa fungsi menarik yang hadir pada MIUI 9. Jadi kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.